memang sudah di apa? Saya pelajari dari Kemendikbud ya, dari arahan menteri. Itu yang pertama kan memang kita tahap penerimaan order dulu. Saya tuh punya mau punya acara bulan September tanggal 10. Acaranya itu seminar kurang lebih 30 orang. Kita ingin diabadikan yang baik itu aja. Oh ya, baik Pak. Yang diinginkan Pak Andi seperti apa ya dokumentasinya? Yang saya inginkan itu pesertanya pokoknya kelihatan, jangan gambarnya nggak kelihatan, itu maksudnya ya kecil-kecil gitu. Gimana caranya? Oh ya, baik Pak. Untuk kalau yang diinginkan oleh Pak Andi itu berarti tidak bisa hanya menggunakan satu kamera, jadi lebih dari satu kamera. Kalau untuk seminar nanti berarti harus ada kamera satu mengambil pembicara atau narasumber, kemudian kamera 2 akan mengambil audiens yang 30 orang tersebut. Kemudian apabila nanti ada dialog interaktif atau pertanyaan tanya jawab, nanti bisa diambil oleh kamera yang kedua, gitu Pak. Oh, ya saya buta hal itu ya, saya manut saja. Oh ya, baik. Untuk 10 September kami bisa Pak. Nanti menggunakan 2 kamera, kemudian yang diminta Pak Andi itu lengkap ya. Lengkap semuanya, peserta harus ada, narasumber pada saat memaparkan juga harus ada begitu ya Pak? Iya, betul. Iya. Baik, nanti kami buatkan invoice atau tanda terima ordernya. Kemudian untuk syaratnya, Bapak nanti memberikan uang muka 50% ya Pak? Iya. Pelunasannya nanti setelah selesai acara. Kemudian nanti kami akan memberikan garansi untuk hasil karyanya. Apabila nanti ada revisi, nanti kami sesuaikan dengan keinginan Pak Andi. Iya. Nah, di sini tadi sudah saya sanggupi, kemudian Pak Andi harus membayar uang muka 50% sebagai syaratnya. Nah, di sini nanti kita akan melakukan penyusunan tim produksi seperti halnya tadi kalau dari produk apa barang itu kan nanti kesiapan tim produksi itu merancang segala macam. Nah, di sini nanti kita akan membentuk tim untuk siapa yang syuting, siapa yang mengedit begitu. Oke, kemudian nanti nah ini sampai dengan kita melakukan proses pasca produksi atau editing sampai packing ke DVD kemudian sampai menyerahkan. Ya, ini tugas guru-guru ya. Di semuanya di Jogja SMK anak itu tes jujur atau tidak itu kelihatan. Sesuai jurusannya atau tidak. Anak itu senangnya desain grafis masuk di perfilman dia akan malas-malasan. Nah, tugas guru memang harus sabar. Ya. Sabar itu penting sekali. Saya sejak 2003 ngajar anak-anak PKL gitu, saya harus sabar. Apa yang didapat? Kesenangan. Saya senang ngajari. Karena anak itu pinter. Ya, jadi penekanannya itu kita harus menyatu dengan siswa. Mengajari karena itu keterampilan, nggak perlu hafalan-hafalan yang banyak. Pak Andi menjelaskan bahwa ketika kita menghadapi anak-anak zaman sekarang itu memang kita tidak bisa seperti dulu yang ada di depan terus, tapi kita harus di sampingnya, merangkulnya begitu. Nah itu saya juga dengan Pak Fani dan teman-teman memang kami selama ini juga mencoba hal yang sama kepada anak-anak karena memang anak sekarang itu ketika kita terlalu keras dia juga lari, ketika kita terlalu lembut juga nyepelek kayak gitu.
yang 13 bab jurus Andi Sakti tadi itu. 13 bab untuk PKL sebelum PKL tadi. Apakah itu tuh diberikan pada waktu anak sudah di tempat Pak Andi PKL atau mungkin bisa diberikan ketika kita inden dulu, maksudnya inden Pak Andi besok siswa saya ada yang PKL di sana, bisa enggak tak bahwa bulan Desember misalnya kita bulan Juli sudah inden dulu, oh bisa, kalau bisa mungkin 13 tabnya kita pasai dulu biar besok masuk ke PKL di situ pas penerjunan sudah siap. Kalau yang 13 tab ya yang sudah saya praktekkan itu satu bab. Tadi kalau yang Bu Vita tadi nanyakan di pesawat tadi ya, itu satu subbab itu Pak, satu bab. Namanya bab tipe shot atau ukuran gambar. Itu saya udah saya praktekkan dalam waktu 1,5 jam praktek satu kelas. Itu harus bisa loh, sampai bisa. Sampai tenang gambarnya, sampai bisa saya pakai gambarnya. Itu 1,5 jam. Nah kalau yang tadi Pak Fani bilang kalau inden itu sebenarnya enggak, karena kan kalau PKL 3 bulan itu 2 minggu untuk teori. Jadi teori itu mereka membaca buku kemudian belajar menyampaikan kepada pembimbing apa yang dia baca. Kemudian kami jelaskan untuk apa pemahamannya dari bab tersebut. Nah itu targetnya 2 minggu siswa harus bisa. Tapi kan ada yang cepat ada yang enggak. Kalau ada yang lambat saya suruh bantu temannya. Jadi dia di rumah juga harus belajar supaya bisa ngajar temannya 2 minggu. Nah setelah 2 minggu nanti dia mencoba untuk membuat konsep naskah, memunculkan ide. Itu dalam waktu 2 minggu juga. Kemudian membuat rancangan gambar itu ada setelah naskah, membuat dialog, kemudian membuat rancangan gambar itu storyboard namanya Pak. Jadi gambar-gambar itu loh, jadi kayak animasi itu dia bikin gambar itu untuk panduan syuting. Setelah itu anak-anak itu belajar kamera, SOP-nya kamera dari cara manggul, jadi cara menerapkan teori yang 13 bab itu langsung kita bimbing sampai bisa, sampai fokusnya dapat, sampai tenang gambarnya, sampai bisa dipakai gambarnya itu dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Kemudian latihan untuk proyeknya sendiri, dia kan punya naskah masing-masing, temannya gitu. Nah itu nanti dia mempraktekkan yang di dalam naskah itu sampai bisa baru saya lepas di lapangan. Dilepas di lapangan saya tidak mendampingi, kalau ada masalah dia telepon saya, nanti saya memberikan solusi. Jadi dia mencoba untuk menyelesaikan masalahnya sendiri di lapangan sampai betul-betul di ACC hasil gambarnya. Sampai betul-betul tahu syuting yang benar itu seperti apa. Nanti kalau sudah syuting yang benar sudah bisa, sudah di ACC semua, baru editing yang benar. Gitu Pak. Itu target 3 bulan selesai. Yang sudah kami terapkan itu. Saya punya target, nah target itu harus dipenuhi sama Pak Andi. Kalau 3 bulan kembali ke sekolah, ya 3 bulan harus sudah clear anak-anak. Baik Bapak Ibu, tidak terasa bahwa acara sore hari ini telah berakhir. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada dua narasumber hebat kita pada sore hari ini, yaitu kepada PT Asli Dagadu Jogja dan juga Andis Video yang telah menyampaikan informasi yang sangat informatif bagi kita semua. Semoga informasi yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.